Hai, ketemu lagi sama gue Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, kali ini kita masuk ke bagian 2, yaitu praktek sight reading. Oke, nah ini ada 5 nomor yang gue siapkan. Jadi, bagian pertama teman-teman waktu itu udah praktek dengan notes 1/4 dan 1/8 gitu ya. Nah, kali ini part kedua kita akan tambahkan notes 1/16 ya, tapi masih yang sangat-sangat mendasar ya. Oke, contohnya nanti akan ada di screen ya. Nah, kita lihat di nomor 1. Jadi di nomor 1 itu teman-teman bisa lihat itu gabungan antara notes 1/4, 1/8, juga ada notes 1/16, terus kemudian 1/8 lagi. Nah, sebelum kalian mengikuti bagian kedua ini, kalau kalian belum mengikuti nomor bagian yang pertama, part pertama, teman-teman disarankan jangan langsung ke sini, karena di bagian kedua ini dan selanjutnya, bagian ketiga mungkin keempat ya, nanti udah mulai makin cepat. Saya nggak akan jelasin lagi tuh apa itu notes 1/4, notes 1/8 gitu ya. Jadi yang masih, bahkan yang masih belum ngerti apa sih itu notes 1/16, apa bedanya dengan 1/8, kenapa gambarnya gini, kenapa gambarnya, ya itu lihat lagi yang pelajaran sight reading, bukan yang bagian pertama kemarin, tapi yang ada part 1 sampai 8 apa 9 itu ya. Nah, itu teman-teman pelajarin dulu gitu ya, nah supaya tahu mana bedanya. Nah, kemudian dipraktekannya seperti apa ya, itu ada di bagian pertama. Nah, jadi di bagian kedua ini teman-teman udah harus lebih cepat gitu ya. Gue juga akan ngejelasin lebih cepat dari sebelumnya, oke? Okay? Nah, kita langsung praktek nomor 1. Seperti waktu itu, walaupun di gambar cuma ada X ini, kita akan tetap menggunakan bass drum. Jadi dua-duanya. Nah, dibiasain. Nanti kita akan ada latihan yang berbalasan. Jadi ini 1/4, ini 1/8-nya. Ya, itu nanti ya. Nah, kita akan ke nomor 1. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ketukan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi 1/4, 1/8, 1/16 dan 1/8 lagi. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman cara ada apa sih istilahnya, bukan shortcut lah ya. Hack itu apa sih? Cara gampangnya gitu ya untuk membaca notasi seperti ini. Ini untuk khusus yang masih mendasar ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat dalam satu ketuk itu, yang pertama itu cuma ada notes 1/4, ada 1. Berarti kita bisa visualisasikan sebagai angka 1. Nah, yang 1/8 itu 2, berarti 2. Jadi 1, 2, terus kemudian 16 itu 4. 1, 2, 4, 2. Gitu ya, 1, 2, 4, 2. Ya, terus nanti di nomor berikutnya ada 1, 1, 4, 4. Ini bukan nomor togel ya. Jangan, bukan ya, bercanda aja. Nah, jadi teman-teman bisa visualisasikan seperti itu dalam pikiran. Jadi dengan membaca itu teman-teman udah kayak merubah gambar itu menjadi angka gitu ya. Nah, nanti akan ada tulisan-tulisannya ya di screen sini. Oke, kita langsung ke nomor 1. Jadi kita contoh di tempo. Nah, ini karena ada kemarin kita mulai di tempo 80 ya. Karena cuma notes 1/4 dan 1/8. Nah, ini karena ada notes 1/16-nya, takutnya teman-teman ada beberapa yang memang belum sama sekali bisa. Saya akan turunin ke 70 BPM. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Jadi ini ada 4, yang tadi 1 2 4 2. 1 2 3 4 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tentu aja kita akan ngebacanya juga dengan cara yang benar. Misalnya, kalau tadi masih dengan cara yang 1, and then 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, gitu kan? Itu bisa juga. Tapi nantinya teman-teman harus membacanya dengan 1, 2, and, 3, and, a, gitu. Oke? Okay? Cara ngebaca yang benarnya gitu ya. Nah, untuk awal kita pakai 1 2 4 2. Oke, okay? Kita mainkan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
gitu. Kak, kapan kanan, kapan kirinya nih? Nah, yang seperti yang saya bilang di bagian pertama, teman-teman nonton dulu deh gitu ya, gimana caranya. Terus kemudian teman-teman juga bisa seperti yang di bagian pertama saya kasih shortcut juga, maksudnya contoh cara gampangnya itu kalau misalnya belum dapat satu tangan dulu, jadi one gitu ya, baru nanti dipakein dua tangan. Terus kemudian udah inget kan ketukannya, ritmenya udah dapat, udah nggak usah lihat lagi. Terus dinaikin-naikin temponya ya, misalnya gua nggak pakai metronom ya, tapi gua akan naikin pelan-pelan. Naik lagi. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kedengarannya udah mulai kayak marching band. Nah, karena ada note super 16-nya ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi, teman-teman, ya marching band itu based on sight reading banget. Mereka udah benar-benar yang sight reading banget gitu ya, dengan segala teknik dan rudimennya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 gampang lagi, 1 1 4 4. Gitu ya. Jadi 70 lagi. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Nah, kita tinggal seperti itu. 2 gitu. Ya, itu nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada istirahatnya, ya kan, 1/8 1/8, terus kemudian 4, terus kemudian 2. Ya, masih ingat kalau yang kalian bingung, wah ini yang langsung nonton bagian kedua ini pasti akan bingung. Nah, teman-teman ke bagian 1. Gua akan mainkan langsung di nomor 3 yang sudah buat yang sudah teman-teman yang sudah ngerti ya. Nonton dulu. Saya bukan yang mau jelasin di sini gitu, tapi saya mau teman-teman belajar dari yang dasarnya dulu, jangan langsung ke sini gitu. Karbitan gitu ya, jangan. Teman-teman benar-benar yang harus ngerti semuanya. Oke. Okay? Nomor 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
juga. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian di nomor 3, nah ini dia. Teman-teman mulai dengan cara yang satu langkah di depan lagi. Misalnya, yang seperti tadi saya bilang, ininya bisa balas-balasan. Gitu ya. Jadi di temponya ini cuma yang di kaki kanan. 1 2 3 4 1 2. Kalau dirubah jadi 9 jadi begini. 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1. Nah, gitu ya. Tapi ini gua enggak akan bikin dua suara begini ya, takutnya malah bingung. Harusnya kan 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 4 and, gitu ya. Balikin, balikin. One, one, kayak echo ya. One, one, one. Two, 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 two. Three, 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 three. Oke, nih ya. Jadi gini, nomor tiga bisa one, begini. One, two, three, four. One, two, three, nomor four. Tiga. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four.
aja ini teman-teman harus nggak langsung nyoba, wah oke deh langsung nomor 3 kayak Kak Hendra nih. Jangan, 16 beat seperti apa, jadi misalnya 8 beat ya, sorry, ke quarter notes, apa, seperempat, seperdelapan gitu, bunyinya seperti apa misalnya, seperempat, jadi begini dulu. 1, 2, 3, 4, seperempat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seperdelapan. 1, 2, 3, 4, sama ya, kanan-kanan kiri, kanan-kiri. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 gampang nih. 2-4-2-4 gitu ya. Contohnya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Okay. Nomor 4. Sekarang nomor terakhir, nomor 5. Nah, tenang ya. Teman-teman, oh, aku cepat banget di pelajaran hari ini. Contohnya cuma dikit. Nanti di bagian-bagian selanjutnya, nah, tunggu ya. Yang makin-makin ribet, ingat ya, waktu pelajaran saya tadi udah nomor 7, bagian 7, 6, 7, 8, 9 kalau nggak salah ya. Nah, itu udah 1/16 yang I, E, N, E, 1, E, 1, E, N, yang kayak gitu-gitu. Nanti, belum sekarang ya. Nah, one, kita nomor terakhir. Hati-hati. Three, jadi four, di tengah-tengahnya one, ada istirahatnya. temponya lambatin boleh, terus kemudian subdivisinya dipecah seperti tadi ya, 1 and 2 and. Kalau pakai suara ini kedengaran jadi 1 1 2 2 3 3 4 4 gitu ya. 1 2 3 4. Nah, misalnya kita masuk 70 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  Cepetin misalnya. 2. Ingat ya, kalau mau cepetin jangan langsung mulai. Jangan, ntar bingung. 2, 3, 4. Oke, ingat lagi tinggi, jangan kebiasaan begini ya. Misalnya kita sambil baca, terus kemudian ininya konsentrasi ke tangannya jadi hilang, itu jangan ya. Tetap gua akan ingatkan terus setiap bagian bagaimana posisi tangan, ingetin lagi harus tinggi kaki, posisi seperti apa, duduk seperti apa, gitu ya. Oke, sampai kali ini sampai di sini dulu bagian keduanya praktek membaca note pada drum. Oke. Nantikan video bagian ketiga dan seterusnya hanya bersama gue Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. God bless you all. Bye-bye.